Amanda Manopo kini terang-terangan menyindir Arya Saloka yang mantap tak kembali ke ikatan cinta padahal sudah melambungkan namanya. Pemeran Andin tersebut mengingatkan soal banyak orang yang telah berjuang untuk ikatan cinta. Hubungan Amanda Manopo dan Arya Saloka merenggang, Arya Saloka resmi tak akan kembali ke sinetron Ikatan Cinta. Hal ini diungkapkannya dalam live streaming di Instagram, Kamis tanggal 9 Juni tahun 2022 lalu. Arya Saloka mengatakan ia tak akan kembali ke Ikatan Cinta selama alur cerita tidak dibenahi. Suami Putri N tersebut melakukan hal itu karena ia enggan melakukan syuting Ikatan Cinta dengan alur yang tak diinginkannya. Arya Saloka juga mengatakan saat kita melakukan sebuah pekerjaan kita harus nyaman terdahulu dan bisa memberikan yang terbaik untuk para penonton. Berbeda dengan Amanda Manopo, ia bahkan tak sependapat dengan Arya Saloka yang keluar sepihak tanpa memikirkan orang yang berkorban di dalamnya. Amanda Manopo pun tak segan-segan menyebut kalau Arya Saloka adalah biang masalahnya. Karena banyak yang menyalahkan pihak MNC dengan keluarnya Arya Saloka. Hal ini terungkap dalam live Instagram Amanda Manopo bersama Chika Waode, pemeran Mirna, dan Sari Nila, pemeran Mama Rosa. Amanda Manopo pun membela pihak MNC dengan menyelipkan sindiran untuk Arya Saloka. Kemudian Amanda menjawab pertanyaan untuk juga ikut keluar dari Ikatan Cinta. Pemeran Andin di Ikatan Cinta itu langsung menjawab kalau dirinya hanya menjalankan sebuah tanggung jawab dan kepercayaan dirinya. Amanda menguatkan perkataannya itu dengan menyampaikan kalau sudah memulai dengan baik-baik, harus mengakhiri dengan baik-baik juga. Hal itu langsung direspon oleh Chika dengan mengangkat jempolnya dan Sari Nila juga menggapi dengan bicara betul dari balik kamera. Amanda dengan tegas menyampaikan kalau dirinya harus profesional. Ucapan Amanda tersebut disinyalir menyinggung Aldebaran yang keluar karena merasa tidak nyaman dengan alur cerita Ikatan Cinta yang sudah tidak jelas dan tidak sesuai dengan misinya. Amanda kemudian bicara, kalau bisa saja keluar kapan saja, tapi omongan orang lebih penting katanya. Hal tersebut bisa jadi menyinggung seseorang yang egois dan meninggalkan Ikatan Cinta begitu saja tanpa memiliki rasa tanggung jawab lebih. Amanda juga menyinggung kalau yang punya keluarga tidak hanya dirinya, Chika ataupun Sari Nila saja. Ucapan tersebut ditujukan pada orang yang dengan mudahnya keluar tanpa memikirkan orang lain. Tak hanya itu, Amanda Manopo pun menyinggung soal mamanya yang meninggal dunia, ia masih tetap beraktivitas. Kemudian Amanda Manopo kembali membaca pertanyaan soal hilangnya Arya Saloka tak seperti yang lain alias masih ngambang.